Hello, good evening everybody. So this is the second video aku cuba nak buat. Hari ni kita akan main Gran Turismo lagi. Campaign iaitu GT League. Dah masuk ke amateur ni, kita perlu selesai lagi kita punya Jam Sports Meeting. So hari ni aku nak buat ni lah, kita pergi ke Fuji International Speedway. Kita akan ke Fuji and apa nama ni, hari ni aku cuba pakai kasut sebab hari tu tak nampak sangat. Bila aku pakai stocking, sebab stocking aku kali hitam, so korang tak nampak kaki aku macam mana kan. So hari ni mesti main Nike. Yeah. So kita tengok macam mana. Adakah hari ni kita akan menang? Kita akan podium? Kita akan corot? Ataupun macam biasa benda favourite aku, kita akan terbabas. So I'm driving my MX Miata, iaitu Roadster Touring Car N300. Dia punya specification max power 266 horsepower saja untuk kereta aku. So dalam 100 lebih macam tu lah, 130, 120 lebih kurang horsepower berbanding dengan the maximum horsepower yang dia orang benarkan. Let's go. Cuaca hari dia agak panas eh. Aku penuh-penuh. So aku tak berapa familiar dengan track ni lagi. And I try my best to make it clean. Time break main pakai kasut lain rasa. So aku tak dapat nak feel sangat apa yang aku tengah pijak bawah tu. So aku pakai Logitech punya, so dia punya bila kita tekan tu, dia punya spring tu dia lembut. Ya, aku cuba cari juga dekat online dah berapa lama lah dari mula aku beli, aku feel benda ni tak jumpa lagi. Baiklah, dengan dia aku dalam Malaysia. So for the first lap kita berada di nombor 4 on the 4th place guys. 2 minit and 14 seconds. I think we can do better. Mode yang ni paling aku seram ni.
side, ladies and gentlemen. This corner when you come very fast, kalau terlebih laju dekat sini, memang kereta akan buang terus, memang akan sliding gila. Now we're officially in the first place for the meantime. Kereta di belakang kita, so bila dalam jarak 2 saat dilalui, boleh dikatakan masa dan ataupun jarak yang agak selamat lah. Tetapi careful not to make mistakes. Yeah.
belakang ke samping belakang. Tapi kita agak lambat. Agak lambat banding dengan tempat ini. Sampai penghujung. Total 10 minit 29 saat. Okay, so guys, we got clean rest bonus. Clean rest bonus ni itulah 50% yang aku cakap. Tapi aku ada satu persoalan lah. Maybe so aku tengok macam mana dia orang dekat YouTube main apa semua, but apa yang kadang-kadang rasa aku blur tu, saya fikir betul ke cara aku bayang? Maksud aku macam teknik aku dari segi lentur apa semua kan. And then so kalau ada siapa-siapa di luar sana yang tengok video ni yang ada ilmu tentang heel and toe ni in real life, yang pernah experience benda ni, aku minta tolong lah, please contact me, please explain to me. Aku perlukan benda ni. Okay, that's all untuk hari ni. Terima kasih sebab menonton. Thank you.